Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Pantai Timur Pangandaran ya, melihat aktivitas nelayan di Pantai Timur Pangandaran menarik jaring eret nih ya. Jadi kita lihat nih hasil tangkapan dari nelayan di sini. Nah ini persiapan ya, persiapan apa, barusan habis narik jaring dan sekarang persiapan memasukkan kembali jaringnya ke perahu nih ya. Nanti ditabur nih, ditabur ke sana, ke tengah sana. Oke, pokoknya terus tonton videonya tentunya di channel Belang Bentong, channelnya Campur-Campur. Oke sobat, saya berada di Pantai Timur Pangandaran ya. Kita lihat nih hasil tangkapan nelayan di Pantai Timur Pangandaran ya. Nah ini baru ke darat, sampai ke darat nih ini. Wih, banyak weh. Kenapa ya, kita lihat. Woi, gua apa ya? Oh. Gua apa bakso, Mas? Campur ya? Campur, wes. Oh. Kan, kan. Kita lihat nih hasilnya nih. Wah, hebat. Ayur, campuran. Campuran. Wah. Mangi wak apa ge mangga eh? Ulis. Alhamdulillah. Di elok naon sih? Namina? Kakacangan. 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 Oke sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini berada di Pantai Timur Pangandaran ya. Sudah biasa aktivitas sambil ngabuburang. Melihat ini apa? Nelayan ya. Nelayan sedang menarik jaring. Nah ini persiapan nih, ini sedang persiapan. Sedang persiapan ya untuk menabur jaring eret nih nanti ke tengah sana. Kebetulan cuacanya begitu cerah sobat, mantap. Ini bagang nih, bagang. Oke, ini persiapan nih ya. Persiapan akan menabur jaring nih para nelayannya nih. Jadi nanti kita akan lihat nih hasil tarikan nelayan untuk siang ini ya. Minggu siang ini di Pantai Timur Pangandaran sobat. Mesinnya dihidupin dulu ya. Mesinnya dihidupin dulu. Ini kebetulan ombaknya benar-benar bersahabat ini ombaknya. Mantap banget. Mesinnya belum nyala ya. Nah ini udah nyala nih.
Wis. Anak-anaknya ikut ya. Dia berani kalau saya nggak berani. Oh, berangkat langsung. Biasanya kalau di sini nggak begitu jauh ya, apa dalam menabur jarinya paling sekitar 100 meter sampai 150, mungkin juga 200 ya sampai ya. Kemungkinan besar ini di sekitaran sini, sobat. Kita zoom. Nah, ini sekarang di sekitaran sini ya. Ini bagang ini kadang banyak yang suka mancing lewat sini malam-malam itu kan di bagang ini. Tapi rada-rada jauh ya. Sobat, ini selesai menabur nih ya. Ini selesai menabur jaring dan kembali lagi ya. Nelayan ini kembali ke darat nanti baru ditarik ya. Ada flu nih. Jadi cepat ini nariknya karena pakai mesin ya, pakai mesin yang tali satunya lagi manual. Jadi cepat. Ntar lagi sampai. Oh, ini batasnya. Nah, sampai ya. Kita tinggal tunggu nih, nanti ditarik ya, ditarik.
tinggal nunggu hasil tangkapannya ya. Nah, ini habis dari tengah nih kayaknya nih. Habis tengah ya, baru pulang. Oh, melewati ini apa, Bagang. Ini kalau ini nelayan tengah nih. Pulang melaut kayaknya nih. Ya kalau pulangnya segini biasanya berangkatnya kalau nggak tadi subuh, kemarin sore nih. Nah sobat ya, ini sudah ditarik ya yang jaringnya. Jadi nanti kita tinggal lihat nih untuk hasil tangkapannya ya, ikannya ikan apa gitu ya. Oke, lebih baik kita mendekat aja. Oke nih, kita akan lihat ya hasil tangkapan nelayan di Pantai Timur Manado. Lihat nih ya, sebentar lagi barusan ikan-ikan juga pada loncat nih. Oke nih, kita akan lihat hasil tangkapannya.
Wah, banyak juga ikannya nih. Tapi campur sampah ya kayaknya. Banyak, banyak. Ini nelayan di kawasan Pantai Timur Pangandaran nih. Nah, ini kawasan ini apa water spot. Sampah. Campuran, Kang. Campuran. Belok nanti tetepin panjang, Bek. Saracas. Saracas. Panjang, Saracas.